Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo M5,8 mengguncang Bali. BMKG menyebut gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Menurut data BMKG, gempa terjadi pada Senin, 22 Agustus 2022, pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 9,36 derajat lintang selatan dan 115,59 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di 74 km arah tenggara Kuta Selatan, Bali. Dilaporkan, pusat gempa berada di kedalaman 124 km dari dasar laut. Gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami. Belum ada informasi ada tidaknya kerusakan dan korban akibat gempa tersebut. Meski goncangan cukup keras, namun BMKG menyatakan tidak memicu tsunami. Tidak berpotensi tsunami BMKG, lanjutnya. Warga Badung, Novian Angga mengaku sedang berada di dalam minimarket di Sanglah, Denpasar saat gempa terjadi.